sekalipun pemerintah melarang, menghimbau untuk tidak datang ke Jawa Barat, untuk tidak liburan dan yang lainnya, sulit ya untuk benar-benar bisa sempurna apa yang diharapkan. Tetap aja mereka pasti aja ada yang keluar, karena memang libur ini agak panjang. Sekalipun ada jeda antara Natal dan Tahun Baru, ya mungkin mereka juga sudah memahami hal semacam itu. Nah, oleh karena itu kami mempersiapkan. Bukan berarti dengan kesiapan ini kami seolah-olah membolehkan ya mereka untuk datang ke Jawa Barat, tetapi kami persiapan sebagai bukti tanggung jawab supaya mereka melaksanakan libur ini bisa aman, tenang, dan khususnya selamat. Karena salah satu dari tugas aparat ini adalah memberikan keselamatan mereka di saat perjalanan menuju ke tempatnya masing-masing, baik ke rumah atau ke tempat ibadah, termasuk juga ke tempat-tempat hiburan yang cenderung di saat ada tahun baru ini biasanya meningkat dari tahun ke tahun. Diprediksi barusan menurut laporan dari Dishub akan membludak mereka yang ada di jalan ini, yaitu sekitar sore hari ini. Karena mulai libur besok, jadi mungkin hari ini mereka masih kerja, maka sore hari ini, dan alhamdulillah kita sudah mengantisipasi dan menyiapkan, termasuk apa yang disampaikan tadi oleh pihak kepolisian Kota Bandung dengan rekayasa-rekayasa sumber-sumber kemacetan. Kalau di wilayah sini kan sumber kemacetannya sudah bisa diprediksi di Cileunyi, kemudian di pertigaan Nagreg, dan juga di Limbangan dan di tempat-tempat yang lain. Itu semua sudah diantisipasi seandainya ada kemacetan-kemacetan. Apalagi hari ini diuntungkan dengan adanya teknologi bisa melihat situasi tempat-tempat seperti itu secara langsung. Artinya kalau ada kemacetan, kalau ada gangguan, kalau ada trouble, bisa dilihat dari sini dan langsung bisa ditindaklanjuti, diantisipasi dengan sigap. Kalau zaman dulu kan agak susah nunggu aparat dan yang lainnya. Kalau sekarang dengan adanya pemantauan secara live dengan CCTV, ini akan mempermudah memberikan pelayanan seandainya ada hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi, saya pemerintah pada prinsipnya insya Allah akan memberikan kenyamanan dan ketenangan serta mudah-mudahan selamat mereka yang melaksanakan kegiatan liburan di Nataru hari Motau ini. Seperti itu. Untuk pemeriksaan swab saat ini antigen, ini akan mutlak dilakukan karena ini sebagai mengantisipasi. Jawa Barat masih tetap bertengger di ranking 3 sebagaimana yang kami sampaikan kemarin, termasuk juga kita ini yang meningkatnya ini di bawah, di atas 1, artinya resiko tingginya sangat rentan, 1,33. Sementara WHO kan dianggap aman itu di bawah 1. Maka insya Allah kami akan ada ketegasan termasuk melaksanakan kegiatan itu. Kemarin sudah disampaikan kemungkinan bukan hanya 4 titik dalam melaksanakan tes tersebut, tetapi akan kemungkinan ditambah karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang 4 bisa saja di wilayah barat yang kemarin disampaikan, kayak di Puncak, di rest area, dan juga di tempat gardu pas keluar ya, pas keluar tol, mereka akan dites secara random. Kalau memang ini suruh balik lagi. Kemudian juga di tempat-tempat yang masuk ke wilayah Jawa Barat dari timur dan utara pun ini tidak tertutup kemungkinan akan melaksanakan kegiatan. Dan sekarang sedang dibahas secara teknisnya, mungkin sore ada sebuah kesimpulan karena besok akan dilaksanakan.